أعوذ بالله السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang pada yang bukan muslim. Terima kasih dari Pak Acara Majlis. Kamu gak kok Pak Acara Majlis, insyaallah sedap nih. Oh nih. Boleh jadi juru heboh nih. Pak Acara Majlis nih. Yang Bursa Guru Besar SK Mulia 2 Puan Zarina, yang berusaha rakan-rakan sahabat SIC Plus yang bersama dalam program ini bersama dengan saya di Gua Musa, Pengama dan ada kita person in charge untuk kebak Puan Nik Haslin yang ada di pejabat, yang berusaha Cik Amri dan pengarah HEM yang jadi peserta peserta nombor satu ke dalam program kita ni lah, rantisan dan juga penganjur lah, penganjur jumpa kerja kepada program kita pada hari ini. Yang berusaha rakan-rakan sahabat penolong-penolong kanan PKP sekolah-sekolah rendah dalam daerah Kota Baru dan rakan-rakan mungkin yang jadi peserta lah pada hari ini. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah SWT dalam kekangan masa, dalam kekangan banyak laku kerja, tanggungjawab, masih lagi kita dapat bersama dan alhamdulillah lah hari ini kita dapat bersuah maya, khususnya semua penolong-penolong kanan dalam daerah Kota Baru. Jadi saya nak ambil peluang dan kesempatan hari ini untuk ucap terima kasih banyak kepada semua rakan-rakan sahabat-sahabat penolong kanan atas kerja buat ya, mungkin saya sebut ataupun saya tak sebut, tak ada nak sebut tahniah, tak ada nak sebut terima kasih. Apa-apapun ucapan terima kasih dan tahniah dari kami khususnya daripada sektor pembelajaran kepada semua rakan-rakan penolong kanan di sekolah sana tu. Eh, kami sentiasa ada lah, kami sentiasa ada rakan-rakan bersama dengan kami, terpahak di sudut hati kami lah sebenarnya. Jadi kalau tak ucap terima kasih pun, kita ucap terima kasih lah. Kita ucap terima kasih kepada rakan-rakan dan juga begitu juga datangnya. Terima kasih banyak lah kerana sokongan, kerjasama yang ikut padu daripada rakan-rakan penolong kanan. Hingga hari ini pun bila kita buat program ini, okay, rakan-rakan dapat bersama. Rakan-rakan dapat bersama untuk menyertai program kebak kita lah, gempur kebak dalam PAK21 kita pada petang ini. Jadi saya juga tidak cadang untuk nak kecek panjang sebab lepas ni juga ada dah JU orang nak kecek daripada ni. Cuma ini merupakan majlis refreshing, refresh untuk keilmuan kita dalam kerja buat kita. Jadi kita terima dengan hati yang terbuka, fikiran dan minda yang terbuka. Dalam keadaan kita nak buat kerja ni, mungkin ada sesuatu, kalaupun tidak banyak, mungkin sekarang tak apa dah, untuk kita ambil sebagai satu amalan ataupun pendidikan untuk diri kita sendiri. Jadi, hopefully tanya dapat rakan-rakan sama. Dan kalau perlu nak tanya, tak tanya lah. Kalau perlu nak tanya kepada pencama, kepada itu, kita tanya lah. Mungkin kita lama dah tak kajik kebak dan gitu je. Mungkin hari ni ada juga apa tu, ilmu lama yang dihangatkan balik, di refresh balik. So hopefully program ini dapat mencemerlangkan kepada anak-anak murid kita. Rakan-rakan, saya nak ambil peluang dan kesempatan ini. Pertamanya saya nak sebut PSO kita di sektor pembelajaran di Kota Baru lah. Jadi untuk sekolah menengahnya, kita PSO kita
MTM subjek wajib lulus. Tapi dah ni moga tidak ada apa tu kalau dulu kita ada UPSR berapa A berapa A. Tapi dah ni kita ada PBD, kita ada apa tu penilaian dan pengukurannya tentang dengan cara TP1, TP2. Jadi saya nak sebutnya PSO kita untuk sekolah rendah ialah kita KPI kita, kita nak tengok supaya semua anak murid kita berada pada TP3 untuk semua subjek. So hopefully-nya saya memang tak boleh nak agak kepada orang lain dah. Dalam usaha nak menentu buat dan apa tu, nak jalan pijon ni di sekolah-sekolah kita di daerah Kota Baru, rakan-rakan tolongkan lah yang kena tolong perhati bagi pihak kami dan juga melaporkan pada pihak kami dan kerja buat apa tu rakan-rakan sahabat-sahabat guru di sana. Buatlah kaedah lagu mana, intervensi lagu mana. Yang penting sekali ialah anak murid kita akan melepasi TP3. Jadi lepas ni banyak lagi lah benda-benda yang kita nak kena kecek balik cara dek kaedah pelaporannya. Dan kita akan mula perkenalkan suatu kaedah bentuk satu lap laporan kepada rakan-rakan yang kita namakan tulang pamoga, panah pamoga yang kita guna pakai lagu mana rakan-rakan di sekolah nak menentukan soal nak letak TOV, nak letak intervensi, nak letak OTI, OTI 1, OTI 2, OTI 3, nak letak ITAT dan akhir sekalinya nak tengok balik penambahbaikan PDCA yang perlu sama-sama kita pakat buat dalam keedah. Kita keedah. Keedah orang ada ilmu ni berbeza dengan keedah orang tidak ada ilmu. Jadi cara kita buat tindakan-tindakan ini yang menampakkan cendekiawannya kita sebagai pegawai, khususnya pegawai dalam sektor pendidikan. Jadi hopefully hari ini dengan adanya program Gempu Kebak ini menambahkan lagi cara kerja kita ke arah kerja yang lebih cemerlang, bermutu dan berkualiti. Dan akhirnya menjurus kepada impaknya anak murid kita, semuanya kita nak supaya anak murid kita saya bahasakan lulus lah, saya bahasakan lulus. Jadi tidak ada istilah lulus tak lulus tu. Saya bahasakan lulusnya. Jadi semoga rakan-rakan di semua sekolah dalam daerah Kota Baru boleh menyambut seruan ini dan kita berpadu tenaga, kita buat bersama-sama dalam tim kita, dalam kolektif kita, kebersamaan kita, kerja buat kita bersama yang akan mencemerlangkan organisasi kita khususnya PBD Kota Baru. Motto kita PBD Kota Baru mesti nombor satu. Hasil terhasil benda ni adalah daripada kerja buat kita semua. Jadi saya rasa itulah ucapan saya dengan lafaz yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasmikan program Gempur Kebat dalam PAK 21 SK Mulun 1 yang jadi pengacara, Mulun 2 yang jadi apa tu person in charge, Cikgu Amri yang jadi in charge untuk daerah Kota Baru. Yang baik daripada Allah SWT. Yang lemah saya mohon maaf banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berusaha Encik Muhammad bin Yusof, Timbalan PPD Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Kota Baru atas ucapan perasmian itu tadi. Hadirin hadirat yang dimuliakan, selesai sudah segmen ucapan dan Bengkel Maya Gempur Kebat PAK 21 bakal dimulakan sebentar sahaja lagi. Seperti yang kita sedia maklum, bengkel ini akan dikendalikan oleh yang berusaha Puan Nik Haslim bin Nik Supian, pegawai SISC Plus PPD Kota Baru.
Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, kata orang tak kenal maka tak cinta. Justru izinkan saya untuk memperkenalkan penceramah yang diundang khas pada petang ini. Puan Nik Haslin binti Nik Sopian. Okey. Penceramah yang diundang khas pada petang ini yang bakal memperincikan tentang kebat pada tersasul je petan ni. Kena puji tak ada terjadi sasul habis ni. Allahu Akbar. Bakal memperincikan tentang kebat dalam PAK 21. Puan Nik Haslin dilahirkan pada tahun 1976 di Kota Baru dan beliau mula memasuki alam persekolahan di sekolah rendah iaitu Sekolah Kebangsaan Sultan Ismail III dan menyambung pendidikan menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Zainab. Pada tahun 1994 sehingga tahun 2000, Puan Nik Haslin telah melanjutkan pelajaran ke UIA dalam ijazah dalam bidang ijazah Sarjana Muda Sains Politik. Kemudiannya pada tahun 2020, beliau telah melanjutkan pelajaran lagi, menyambung pelajaran lagi dalam ijazah Sarjana Muda UKM dalam bidang kurikulum dan pedagogi. Puan Haslin merupakan seorang yang bercita-cita tinggi dan sentiasa berhasrat untuk belajar dan mempertingkatkan diri. Pada tahun 2003, sebelum tahun 2020, pada tahun 2003 beliau telah menghabiskan kursus KPLI, pengajian bahasa Inggeris sekolah rendah di Maktab Perguruan Kota Baru. Beliau memulakan perkhidmatan yang pertama di Sekolah Kebangsaan Pemberian Kuala Krai pada tahun 2004 hingga 2008. Kemudian pada tahun bermula pada tahun 2008, beliau telah berpindah ke Sekolah Kebangsaan Sering sehinggalah tahun 2014. Kemudian mungkin khidmatnya diperlukan di SK Semut Api. Lantaran itu beliau dipindahkan sekali lagi ke SK Semut Api pada tahun 2014. Bermula pada Mei 2014, oleh kerana saya kira lah ni Puan Nik Haslin semakin menonjol dan semakin dikenali ramai, justru itu pihak PPD berkenan sangat dengan Puan Nik Haslin. Lantaran itu Puan Nik Haslin memulakan perkhidmatannya di PPD Kota Baru sebagai SISC Plus Bahasa Inggeris mulai Mei 2014. Dan sekarang beliau kekal di PPD sebagai SISC Plus Sains Sosial. Itulah sebersedikit latar belakang penceramah kita yang hebat pada petang ini. Dan saya kira ramai yang sudah pun mengenali Puan Nik Haslin, seorang yang saya kira cukup prihatin dan mudah. Okey, Kelate kata mudah basuh sneki. Itulah yang saya secara pribadi yang saya kenal Puan Nik Haslin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasih sekalian, tanpa membuang masa lagi, saya menyerahkan majlis ini iaitu Bengkel Maya Gempur Kebat PAK 21 kepada yang berusaha Puan Nik Haslin. Dipersilakan Puan. Terima kasih kepada Puan Nurizan Arifin, pengacara majlis yang lunak suaranya. Boleh dengar suara saya? Boleh, jelas. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, alhamdulillah, syukur kepada Allah dan
Terima kasih Allah atas kesempatan yang diberi untuk perkongsian kita pada petang ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Timbalan PPD Sektor Pembelajaran Tuan Haji Muhammad bin Yusuf atas kesudian untuk merasmikan program ini tadi, dan sebenarnya ia merupakan satu sokongan kepada apa-apa program yang dilaksanakan di peringkat PPD Kota Baru, baik anjuran PPD sendiri maupun sekolah. Nah, terima kasih dan tahniah kepada Guru Besar SK Mulung 2, Puan Hajah Zarina Haji Zakaria. Ada ke Puan Hajah? Ada bos. Ada. Alhamdulillah. Barisan Pentadbir SK Mulung 2. Nah. Puan Nik Hasniza Nik Zainur. Betul nah? PK Pentadbir. Ya, pentadbiran. Ya saya. Okay. Ya saya Puan. Dan juga Encik Muhammad Hafizah Mufti bin Muhammad Nordin. Adinda saya PKM. Ada Zah? Ada boh, ada boh. Ada, okey. Dan juga Encik Roslan bin Majid, PKKO. Ada boh, ada, ada. Ada dah, salam perkenalan. Nah, Encik okay, Roslan. Okey. Dan tak lupa juga tahniah saya ucapkan kepada saya kira penyelaras program, nah, peserta perantisan kedua, Encik Amri bin Zakaria, penolong pengarah HEM, JPNK. Nah. Tahniah Tuan atas penganjuran program Gerak Gempur yang melibatkan orang kata sesi sinergi nah, PPD dan sekolah. Tahniah saya ucapkan. Terima kasih. Juga, terima kasih. Okay, terima kasih kepada semua peserta yang hadir yang terdiri daripada PKP. Semua sekolah rendah di PPD Kota Baru, satu jaringan yang sangat hebat, dan juga kepada semua guru SK Mulung 2 yang hadir pada petang ini. Dan tak lupa juga rakan seperjuangan, rakan-rakan SISC Plus yang hadir yang saya nampak di skrin ya, Tuan Haji Samsul, nah, Puan Nurhayati Hussein dan yang lain-lain yang turut hadir menyokong program kita ya, Encik Amri, alhamdulillah. Okey. Dan juga pembaca doa tadi Ustaz Arif Billah ya. Okey, alhamdulillah. Terima kasih semua atas kebersamaan. Baik, seperti yang diutarakan oleh Tuan Timbalan tadi, sesi hari ini perkara pokoknya adalah kebat, ya, kemahiran berfikir aras tinggi. Ianya bukan perkara yang baharu. Namun begitu, saya percaya berdasarkan data, berdasarkan analisis data, dia keluar. Kebat ini aspek yang perlu dibugar, nah, diberi satu gerakan, gempuran ya, untuk memastikan ianya tidak hanyut, nah, ya, memastikan ianya masih relevan dilaksanakan semasa PDPR. Nah, justeru lahirlah program gerak gempur ini yang bertunjangkan kebat. Okey, saya kongsi slide ya. Boleh nampak slide saya, Tuan?
Boleh, jelas. Okey. Alhamdulillah. Jadi untuk siri pertama, saya difahamkan siri, kita ada empat siri untuk program kolaboratif Gempur Kebat ini. Jadi hari ini adalah hari yang pertama, siri yang pertama di mana fokusnya adalah penggunaan peta pemikiran Kebat dalam PAK 2021. Okey. Alright. Sekali lagi ucapan selamat datang kepada semua PKP dan semua guru SK Mulung 2. Okey. Slide seterusnya, walaupun telah diperkenalkan oleh Puan Nurizam Arifin tadi, untuk makluman semua, saya juga merupakan pegawai meja Segak PPDU Kota Baru selain daripada pegawai meja Kebat, ya. Jadi sedikit perkongsian, saya ambil peluang sebagai pegawai meja Kebat. Saya ingin memaklumkan ya status penilaian pertama yang telah dilaksanakan oleh semua sekolah PPD Kota Baru pada bulan Ogos baru-baru ini. Statusnya kita masih lagi menunggu pautan untuk muat naik skor. Kita masih lagi menunggu pautan untuk buat naik skor. Jadi di sini saya percaya semua sekolah telah selesai melaksanakan penilaian pertama. Betul ke tak? SK Mulung 2 selesai ya? Selesai bos. Selesai, alhamdulillah. Skor dia dah dapat ni, skor akhir dia. PKP dengan PKK beritahu tu sudah selesai bos. Okey, alhamdulillah. Jadi sekarang kita hanya menunggu pautan daripada BPK untuk kita muat naik skor, nah. Okey. Okey, jadi saya berharap semua sekolah pun sudah selesai penilaian pertama dan kalau boleh cuba buat analisis kepada skor yang diperolehi oleh sekolah. Jadi kita tengok di mana aspek yang kita lemah. Jadi kita boleh tahulah duduk di Kebat ke, duduk di peta pemikiran ke ataupun duduk di teknik penyoalan ke. So kita boleh buat analisis berasaskan sekolah ya. Jadi apa yang perlu dilaksanakan oleh sekolah untuk tempoh ini adalah pelaksanaan intervensi berasaskan sekolah. Kenapa saya kata berasaskan sekolah? Kerana ianya berbeza mengikut skor yang sekolah tuan-puan perolehi. Jadi kalau tuan tengok instrumen ISPK PDP tu, kalau lemah di bahagian peta pemikiran, ini boleh dijadikan salah satu intervensi sekolah. Okey, jadi dalam tempoh intervensi sehingga November akan ada pula surat arahan untuk penilaian kedua yang lebih detail lah akan disebarluaskan nanti. Jadi untuk Kebat, tiga perkara inilah yang saya kongsi dengan tuan-puan supaya kita lebih jelas. Nah. Dan saya juga ambil peluang sebagai pegawai meja Segak. Nah, pegawai meja Segak yang memang duduk bawah curriculum, nah, bawah PKP, arahan pelaksanaan belum ada. Nah, belum ada arahan pelaksanaan Segak. Justeru pentaksiran Segak ataupun pengisian skor di portal tidak dapat dilaksanakan. Jadi untuk Segak tidak ada apa-apa tindakan lagi. Jadi yang tuan-puan duk kenahi sini adalah portal PAJS, PAJSK. Okey. Baik. Jadi saya nak tanyalah petang ni dia sebab tadi saya terima banyak panggilan, orang kata panggilan telefon. Yang tanya ni
lagu mana petai kat rear di? Ha, dia kata gini-gini. Jadi saya pun boleh merasakanlah perasaan yang pelbagai oleh peserta-peserta kita. Jadi sebelum saya go through, kita kongsi sikit lah. Kerana saya bercakap dengan Encik Amri, sesi petang ni kita cuba buatlah orang kata secara santai, nah, secara santai kalau boleh, nah. Jadi saya mohon kerjasama para peserta kita supaya cuba kita orang kata gambarkan perasaan kita pada petang ini dengan kita menaik emoji di ruangan chat. Boleh ke tuan-puan? Kalau Encik Amri, perasaan Encik Amri petang ni macam mana? Perasaan saya amat-amat gembira, sangat-sangat suka, ceria sangat sebab ada pelibatan semua pihak hari ni. Tahniah. Terima kasih. Okay. Encik Amri rasa ceria dan gembira. Encik Amri boleh type tak di ruangan chat tu? Maksudnya letak emoji gembira. InsyaAllah saya letak banyak sahaja. Tak banyak ni. Okey. Baik. Boleh saya minta perasaan deh. Oh, betul. Tahu ni ayat ni. Minta perasaan Haji Samsul rakan perjuangan saya. Adakah Haji Samsul? Haji Samsul ni duduk pergi kau data skala ni. Duduk pergi kau nombor. Okey. Ada rakan saya di sini, Puan Nurhayati Hussein ada? Ada. Boleh kongsi perasaan Puan pada petang ini? Petang ini? Okey, sebelum tu, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh kepada semua. Waalaikumsalam. Perasaan saya petang ini sangat-sangat gembira kerana dapat mendengar ilmu yang akan dikongsi oleh Puan Yaslin dan juga para sahabat yang lain. Ilmu tidak ada sikit sebanyak, cuma dapat pertambahan menambahkan ilmu lah dalam bidang kebat. InsyaAllah. Okay, terima kasih Puan. Sama-sama. Terima kasih. Jangan lupa type emoji gembira di chat lah. InsyaAllah. Okay. Jadi saya minta Tuan Haji Amaluddin, Awaluddin, PKP SK Kedai Buluh 2. Ada tak Tuan Haji? Ada tak Tuan Haji? Okey, tak apa. Nah, jadi untuk yang lain, jom kita kongsi orang kata ikon, emoji tentang perasaan kita di ruangan chat. Nah, kenapa saya masukkan juga slot ini? Kerana saya kongsi ya pengalaman saya bersama-sama dengan guru mata pelajaran. Ada guru yang tidak tahu mana dia nak type message semasa kita bergoogle meet. Nah, jadi apabila kita ada sesi sebegini, ianya membuka peluang dan ruang kepada guru yang belum mahir untuk mereka belajar. Benda kecil tapi impaknya sangat besar. Okey, slide seterusnya. Kita berteka-teki pula dah. Bila diikat, ia bergerak. Bila dilepas, ia berhenti. Siapa saya? Saya ulang, bila diikat ia bergerak, bila dilepas ia berhenti. Ada yang nak jawab? Cikgu Fauzi nak jawab? Okey, Cikgu Zuhari jawab tu eh. Kasut. Alamak, betul jawab pedia dah. Kasut bertali. Nah. Jadi terima kasihlah. Mungkin Urus Tia nak bagi hadiah lah saat ni ke Cikgu Zahari tu dia boleh jawab. Okey. Terima kasih. Alright.
So kita gilah kepada slot yang yang agak mencabar ya. Okey. Jadi objektif perkongsian kita pada okey, terima kasih yang respon ya Puan Suzila. Okey. Objektif perkongsian kita pada petang ini, olah saya jawab dulu Cikgu Puan Nurul Aimi kata betul-betul ke gasing? Mungkin betul dia. Kalau apabila kita ikat dia, apabila kita ikat ia bergerak. Apabila kita apabila kita lepas ia berhenti. Tak kena gasing cikgu, tak kena dah. Jawapan dia adalah kasut bertah, kasut bertali. Oh betul. Gasing kita lepas baru dia gerak. Ha, betul Cikgu Nurizan. Terima kasih. Okey, baik. Alright. Jadi kita pergi kepada objektif perkongsian kita pada petang ini. Ya, saya berharap pada akhir sesi ini semua peserta, peserta dapat mengetahui, memahami dan aplikasi. Aplikasi penggunaan 8 peta pemikiran ITing dalam PDPR ataupun PDP nanti. Nah, insyaAllah. Okey, baik. Di sini. Apa itu kebat? Apa itu kebat? Di sini saya mulakan dengan soalan yang orang kata berunsurkan brainstorming. Saya kata untuk brainstorming. Jadi kalau kita nak tanya apa itu kebat, ianya duduk tengah gini ni. Okey. Dan dia ada bulatan ini dan dia ada empat segi ni. Ini kita panggil peta bulatan. Kita akan kita tinggal, kita ingat bulat saja. Sebenarnya peta bulatan ni dia dia complete kepada empat segi luar ni. Nah. Jadi di sini hari ini kerana fokus ni adalah kebat, so kita letak kebat ni tengah. Nah. Jadi kalau saya tanya apa itu kebat, apa yang ada di fikiran tuan puan? Apa yang ada di fikiran tuan puan? Cikgu Nurizam, kalau kalau kita kata kebat ni, cerita pasal gapo eh? Mungkin boleh respon. Saya ke tu? Tak ya. Sebab suara sedap kan jadi panggil tu. Okay. Ada saya kebat tu penuhnya kemahiran berfikir aras tinggi lah. Kalau in English, HOTS, High Order Thinking Skills. Secara terperinci tu, alah, gitulah maknanya kalau kita katakan kalau dalam soalan tu kebiasaannya lah kalau kita buat reading actually for your sake contohnya kebiasaannya kalau soalan-soalan yang ditanya tu biasanya clue sahaja yang dibagi, yang diberikan dalam teks tu contohnya yang saya faham secara mudah lah. Okay, maknanya the pupils have to think themselves. Okay, dia kena murid-murid nak kena fikir sendiri based on the text lah contohnya kalau kita buat reading. Itu jelas simple yang saya faham Puan Nik. Boleh. Sorry, boleh kalau tak betul sila betulkan. Boleh, boleh. Okey. Terima kasih atas respon. Jadi di sini kalau saya simpulkan apa yang Puan Nurizan kongsi tadi, kalau kata kebat dia merujuk kepada soalan. Betul tak Puan Nurizan? Maksudnya secara saya simpul sajalah. Nah, kebat adalah sangat sinonim dengan soalan kebat. So mana nak tulis? Nak tulis dalam bulatan besar ni. Dalam bulatan besar ni. Okey, jadi saya cuba add teks kejap. Okey. Baik. Tak apa. Jadi mungkin satu lagi respon kalau kita kata kebat, apa yang perlu kita apa yang bermain-main di fikiran kita kalau sebut kebat? Cikgu Azmi ataupun Rizwani.
Sumpah ni. Ya. Cikgu Salihah. SK Teku Indra Patra. Okey, baik. Baik, Puan Salihah. Okey. Bagi saya, kebat itu membenarkan murid untuk berfikir secara kreatif dan juga kritis. Saya murid berfikir bukan sahaja perkara yang tersurat tetapi juga yang tersirat. Okey. Okey, baik. Saya. Baik, terima kasih. Jadi, sama-sama. Jadi keyword di sini adalah berfikir secara kritis dan kreatif, tersurat dan tersirat. Right. Jadi di sini cikgu guna peta bulatan ini untuk brainstorming murid-murid kita dalam apa-apa tajuk atau konsep yang cikgu nak mulakan. Ianya sangat sesuai kalau kita nak mulakan tajuk baharu. Okey. Baik, dan apa yang kita nak buat dengan petok pak segi ni? Petok pak segi ini adalah empat sudut ini adalah sumber dari mana kita dapat maklumat-maklumat berkenaan dengan kebat tadi. Okey. Yang ni saya rasa sangat popular lah. Popular, tak ada masalah. Alright. Kita teruskan. Okey. Sebenarnya, okey, ini adalah definisi kebat yang sebenar-benarnya, nah, mengikut apa yang ditetapkan oleh bahagian BPK Kementerian Pendidikan Malaysia. Kebat ialah keupayaan untuk mengaplikasikan, menterjemahkan. Apa yang dia nak terjemahkan? Pengetahuan, kemahiran. Pengetahuan duduk dalam kepala dia. Dia kena terjemah juga. Kemahiran. Kemahiran ni sosoh dah benda yang kita kena nampak ataupun hands on. Dan nilai. Nilai benda yang kita kena perhati dalam membuat penakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah. Membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu. Tak berubah definisi kebat ni daripada dulu lagi. Nah? Jadi kita lihat dalam definisi dia ni, tuan-puan, dia bermula dengan pengetahuan. Tahap satu kita kata, kemahiran. Kita boleh kata lagi, tahap dua. Ada. Lepas tu dia pergi kepada penakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu. Dalam definisi itu sendiri dia sudah cerakinkan kepada orang kata level, nah, level ataupun tahap kebat itu sendiri, tahap kemahiran berfikir aras tinggi sehingga yang tertinggi dia mencipta sesuatu. Baik. Saya teruskan. Okey. Tuan-puan nampak kau sebab saya tukar slideshow kepada yang ni sebab saya tak nampak muka tuan-puan kalau saya buka slideshow tu. Okey, jelas. Okey, terima kasih. Jadi di sini taksonomi Bloom. Tak, selalu kita dengar. Nah, hierarchy taksonomi Bloom oleh Laurie Anderson 1900 ini adalah versi semakan merupakan sandaran kepada pentaksiran oleh KPM kita. Pentaksiran iaitu tahap penguasaan, tipi penguasaan itu di orang kata dibina bersandarkan model taksonomi Bloom semakan oleh Laurie Anderson. Bukan kata dia pakat duduk fikir puak-puak orang atas tu lepas tu waktu big. Enam tahap penguasaan itu. Tidak. Nah, ia berdasarkan sesuatu yang klinikal yang telah terbukti orang kata telah terbukti mempunyai impak dan secara saintifiknya telah berjaya oleh kajian-kajian sebelum ini. Jadi enam ni adalah sandaran utama kepada tahap penguasaan kita. Nah, tahap penguasaan yang ada dalam DSK, DSKP.
Jadi kalau kita nak tengok, mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta ni ada korelasi dalam tahap penguasaan dalam DSKP kita. Jadi di sini kita tengok ia bermula dengan mengingat. Nah, mengingat dan memahami, dua ni adalah kebar. Kemahiran berfikir aras rendah. Okey. Dan kalau kita tengok aras rendah ni, dia adalah dari piramid tu, aras rendah tu tapak dia luas. Maksudnya dia bawah tu kena kejak, kena kemah. Banyak dalam mengingat dan memahami. Namun begitu, ia perlu bergerak ke atas sehingga kepada level mencipta. Okey. Kesimpulannya, dia mesti bermula dengan kebar, bergerak kepada kebat. Dia kena bergerak dan tidak mungkinlah, bukan tidak mungkin, maksudnya kalau terus kepada kebat tu amat sukarlah kalau kita nak aplikasi. Terus kita suruh murid kita analisis, terus kita suruh murid kita buat penilaian, terus kita suruh murid kita mencipta tanpa dia ada pengetahuan asas tu, mengingat dan memahami. Dia kena mari bawah, kena kejak. Sebab tu bawah tu walaupun kemahiran berfikir arah rendah, tapak dia besar. Nah, okey. Baik. Seterusnya, unsur persekitaran pembelajaran kebat. Dia ada tiga. Nah, murid klien kita, dia ada guru, dia ada bilik darjah. Jadi sasaran kita guru hari ini kenapa? Kerana gurulah yang boleh orang kata kita upayakan. Maksudnya kalau kami di PPD, gurulah merupakan klien kami yang kami boleh upayakan. Tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan kalau di PPD klien kami adalah guru. Okey. Jadi kalau guru, dia banyak klien dia. Murid lagi klien dia, ibu bapa lagi klien guru-guru di sekolah. Jadi justeru kita upayakan, kita gerak gempurkan guru untuk membugarkan pemahaman dalam peta pemikiran kebat. Okey. Cikgu Muhammad Fazli, okey ke so far? Boleh ke aku buka mic cikgu? Boleh. Okey. Alhamdulillah sebab dia kohor nak mencabar minda deh. Dia punya ni, tapi insya-Allah lah, nah semoga ia bermanfaat. Okey, baik. Sebab cikgu Fadli royak boleh, jadi saya celoh jugaklah sedikit soalan yang menjadi bermain di fikiran kita deh 2-3 hari ni. Destinasi pelancongan pilihan kita deh. Semoga law ni ke boleh rentas dok. Cikgu Fadli. Orang kata Cikgu Fadli ada tiket ni. Pergi Pulau Langkawi. Ya. Cikgu Fadli nak pergi Pulau Langkawi ke nak pergi PCB je? Nak pergi Patah Pak Ahmad. Patah Pak Ahmad. Okey, yeah. Baik. Alright, terima kasih. Saya tanya pula lah, saya tanya lagi. Saya tanya Cikgu Puan Rosnani binti Taib. Orang Tino lah pula, orang Jatuh nak patah je. Aduh. Okey, Assalamualaikum semua dan selamat petang. Bagi saya, sehingga kini lah baik berdiam diri ke rumah. Terima kasih. Puan Rosnani dia memilih untuk diam di rumah. Soh ke Pulau Langkawi, PCB pun dia tak segi lah. Okey, baik. Jadi gitulah pilihan di tangan masing-masing lah. Nah, jadi kita buatlah pilihan yang bijak dah. Okey, baik. Kita teruskan. Nah, okey. Saya memang memerlukan respon daripada tuan puan. Okey, jadi di sini peta gapo lagu ni.
peta gapa ni kita ni yang saya paparkan ni tuan puan? Peta buih. Ya, terima kasih Puan Anura, Puan Aniza. Okey. Jadi peta buih ni juga sesuai untuk kita brainstorming lah. Jadi di sini kita letak contohlah fokus kita adalah PDPR. Nah, so kita letak PDPR di situ. Jadi kita boleh keluarkan apa yang kita nak generate nah idea daripada murid-murid kita. Daripada PDPR tu dia nak kata gapo. Nah, dia nak tubik gapo daripada PDPR. Dan peta buih ini sebenarnya menjadi favorite lah. Favorite. Dan ianya peta buih ni juga kalau kita kata as simple as graphic organizer ni. Maksudnya hok conteng-conteng gitu tu. Graphic organizer pun selalu murid-murid kita tidak menghadapi masalah untuk menggunakan peta peta buih. Okey. Jadi di sini nyatakan beberapa situasi PDPR yang sering dihadapi oleh guru-guru. Walaupun kita PKP, kita mengajar juga ni. Kita masuk kelas juga. Jadi apakah situasi yang sering kita hadapi semasa PDPR itu? Mungkin satu atau dua respon? Hanya blue tick sahaja Puan Nik. Masuk blue tick sahaja. Okay. Terima kasih Puan Hajar. Hanya blue tick sahaja. Okey, Allahuakbar. Lagi respon yang lain? Semasa buat apa ni Google Meet dengan murid hanya 2-3 orang saja yang turn up. Yang lain tu tidur kot. Maksudnya kehadiran lah ya Puan Hairiyati. Terima kasih. Puan Aniza kata lambat join. Eh, okey. Kalau kelas start pukul 8, pukul berapa baru dia join dah? Okey, jadi habis kerak dah kita duduk mengajar. Okey, baik. Masalah blue tick. Blue tick maksudnya baca sajalah, tidak ada tindakan dah. Okey. Nombor dua, kehadiran. Terus tidak hadir. Dan yang ketiga, lambat. Lambat masuk kelas. Okey. Jadi di sini kita boleh senaraikan. Nah, kita boleh senaraikan, kita boleh brainstorming. Nah, PKP sekalian. Okey, murid habis data, betul. Alright. Bersama-sama dengan ketua panitia, kita boleh brainstorming ini. Kita letak bawah problem based learning. Apa masalah yang dihadapi oleh yang dihadapi semasa PDPR? Masalah gapo? Saat inilah belutik saja kehadiran memang tak masuk, lambat masuk. Lepas tu masalah data. Semua masalah ini adalah genuine. Masalah genuine iaitu masalah yang sering dihadapi oleh murid-murid kita. Okey. Masalah ni dia kena selesai. Betul tak? Kalau kita tidak selesai, masalah akan menjadi isu. Isu akan menjadi krisis. Okey, bagus. Saya banyak terima respon tadi. Respon mengatakan blue tick. Okey, Puan Aniza kata blue tick, saya bagi TP1. Lepas tu Puan Anura kata latihan yang diberi bukan murid yang jawab. Siapa jawab Puan Anura? Puan Anura siapa jawab? Mok dia jawab. Mok dia mungkin, jawab. Mungkin mok dia jawab. Mungkin mok dia jawab. Nah, bukan dia jawab. Lepas tu seminggu selepas hantar pula jawapan. Tugasan tak dihantar. Okey. Seminggu selepas hantar pula jawapan. Okey. Tugasan tak dihantar. Alright. Jadi kita ambil masalah ini, kita brainstormingkan. Nah, di peringkat sekolah kita, panggil dulu ketua panitia. Okey, baik. Jadi kita guna peta buih ini untuk kita brainstorming. Alright. Seterusnya.
Baik. Alright. Peta gapo ni? Memang sengaja ni tak tulis nama peta. Sebab kita nak refresh peta gapo ni. Peta ni dia tengok anak panah. Anak panah mari tubik kok ni. Nah, dia bukan tak ada anak panah. Dia peta ni mesti ada anak panah mari tengok patu tubik. Peta gapo ni? Peta pelbagai alir. Okey. Peta pelbagai alir. Terima kasih Puan Nik Hasniza. Betul? Okey. Selalunya kita guna untuk gapo? Hello, ni tulis dah situ. Ha, tak apa. Untuk tujuan kita menyatakan sebab dan akibat. Betul. Nah, sebab dan akibat punca masalah. Jadi tadi kita sebut dah tadi. Banyak dah masalah tadi. Blue tick, kehadiran, tugasan dijawab oleh orang lain. Lambat masuk kelas. Dalam banyak-banyak tu, pilih satu masalah yang kritikal. Pilih satu masalah yang kritikal. Yang mana yang kita rasa kritikal? Kalau blue tick tu, Puan Hajah Zarina, berapa peratus blue tick? Jadi macam mana kita nak pilih tu lah. Tak ramah tu boh. Blue tick tu tak ramah. Tapi kan kita gerai dia ni setiap kali tu nak blue tick. Tapi seminggu selepas tu dia hantar pulak jawapan. Rasa tak raik, takut nanti jadi lain pulak. Raik pulak. Okey. Baik. Jadi jadi apabila kita ada banyak masalah ataupun isu, so kita kategorikan isu tu. Nah, yang mana yang kita kata perlu diutamakan, yang memberi impak besar. Kalau tak selesai isu kehadiran ni, impak dia akan jadi besar. Ataupun kalau kita belutik ni tak berapa nak cara sebab Puan Hajah Zarina kata tadi, dia belutik tapi hijau dia siap. Lagu mana dia buat tu kita tak tahu, tapi impaknya tu tidak sebesar kehadiran. Kalau kehadiran dia tak hadir, dia hantar ke dok hijau dia. Selanjutnya kalau dia tak hadir, dia tak akan hantar ke hijau. Jadi yang ni yang kita perlu tangani kerana dia bawa kita kepada keciciran. Soh tak hantar. Cikgu Anissa kata. Ha betul. Dah dia tak hadir, dia tak hantar. Jadi dalam banyak-banyak masalah tadi, isu tadi, pilih satu yang impaknya besar kepada murid kita, dan kalau kita tak selesai, dia akan menjadi satu krisis pula. Ambil hal tu. Baik. Okey, jadi di sini guna peta gapo dia ni? Pelbagai alih. Letak tengah ni ketidakhadiran murid. Dah masalah kita kata ketidakhadiran murid. Jadi yang sebelah kiri itu adalah punca. Yang di sini adalah punca. Huh? Punca. Tak nak apa. Yalah, yang di sini adalah punca dan yang sebelah kanan itu adalah kesan dia, akibat dia. Kalau berlaku punca, kita kena pasti punca ketidakhadiran tu ke apa? Tiada data, macam cikgu ayat tadi. Tak ada data. Punca dia tiada data duduk sini. Tidak hadir duduk sini, tiada data duduk sini, bangun lewat duduk sini. Tiada peranti duduk sini. Contoh. Jadi ketidakhadiran duduk sini, dia pun gilah kepada akibat dia. Tidak menguasai. Contohlah dia tidak menguasai kemahiran asas. Alright. Jadi kita tengok situ. Alright. Ini gunanya peta pelbagai alih. Saya rasa yang ni saya pernah buat tahun lepas di SK Padang Garong 1 dengan Puan Khairiyati. Masa ni aktiviti PAK Rup 1 bersemuka. Saya memang sangat teruja lah kalau ada aktiviti bersemuka ni sebab kita suka buat yang ni. Betul tak Puan Khairiyati? Nah?
Kita ada buat tahun lepas dengan SK Padang Garung 1. Ada. Cikgu pun teruja masa tu. Sebab kita hands on deh. Kita hands on nampak sangat. InsyaAllah ada rezeki kita hands on. Mulung 2. Mulung 2. Okey. Terima kasih. Alright. Seterusnya. Baik. Banding beza. Yang ni adalah peta buih ke apa? Mana Puan Aniza ni? Dia bagi jawab Puan, peta buih ke apa ni? Peta buih berganda. Nah? Betul, peta buih berganda. Terima kasih Puan Nur Azlina. Peta buih berganda. Jadi sesuai untuk kita banding beza. Nah? Jadi kita nak banding ke apa? Kita nak banding contoh di sini PDPR dan PDP. Letak PDPR sini. Letak PDP sini. Ada? Jadi tu tubik lah orang kata gapo dia yang ada di PDPR ni. Yang keluar tu. Dan yang tengah yang takut ni, ini adalah persamaan di tengah. Nah, walaupun kita kata PDPR, PDP ni benda PDPR benda baru, payahnya payah nak adaptnya cikgu, payah murid, payah. Tapi dia ada juga orang kata advantage yang sama mungkin dengan pelaksanaan PDP. Duduk sini. Nampak? Duduk sini. Bolehkah kita nyatakan satu advantage lah. Walaupun kita kata banyak cabarannya PDPR, apa yang kita boleh highlight benda positif atas PDPR ni? Puan Nurida Anis? Puan Rosnani? Puan Nurida nak jawab, okey? Bukan ni, Assalamualaikum ni. Yo. Tak ni. Tak nampak gambar, tak dengar suara. Tak dengar suara. Ada jam sikit dari handset ni. Tak apa. Eh pula ni. Iyalah. Okey. Terima kasih. Okey, sama. Okey. Baik. Jadi di sini saya dapat respon daripada Cikgu Aniza, guru semakin mahir guna teknologi. Betul. Tepat sekali. Eh? Memang orang kata satu urgency lah, satu push yang kuat untuk guru-guru memahirkan diri belajar teknologi. Saya setuju Puan Aniza. Betul. Murid berdikari. Cikgu Zanzan kata murid berdikari. Mana Cikgu Zanzan? Boleh saya dapat respon? Apa yang Cikgu Zanzan maksudkan dengan murid berdikari? Sebab saya suka tengok tadi dari aspek guru jadi mahir teknologi. Dari aspek murid lebih berdikari. Okey. Silakan Ustazah Norizan tu, Puan Nik. Ustazah Norizan. Dari okay, SK Mulung 2, dipersilakan. Mic tak jadi. Okey. Sayang dia. Boleh Cikgu Zan, Ustazah Zan type sikit? Sebab saya rasa ianya satu poin yang sangat menarik. Nah? Murid jadi berdikari. Dikari lagu mana ni? Ha, kita nak tahu ni, nak kongsi. Sambil-sambil tu orang lain boleh bagi sesuatu yang positif berkenaan dengan PDPR.
boleh saya respon apa ni? Boleh. Macam ni, contoh murid berdikari. Ni pandangan saya, dek. Kalau mula-mula kita PDPR dulu, ibu bapa yang banyak membantu anak-anak untuk nak masuk link, nak tengok apa-apa pun semua ibu bapa. Kemudian bila dah lama tu mungkin ibu bapa merasa terbeban, yang berupaya bos nak kata yang boleh belilah gadget untuk anak. Jadi anak-anak dengan sendirinya dapat menguasai kemahiran teknologi ni, jadi dia uruskan sendiri. Mula-mula nak masuk PDPR sehinggalah akhirnya. Contohlah tu panik. Okey. Betul. Saya setuju. Betul. Terima kasih Puan Hajar Zarina. Jadi respon yang kedua daripada Cikgu Nur Fadaru Aida. Murid berdikari dari segi kemahiran guna telefon pintar dan kemahiran menggunakan komputer. Secara tak langsung murid menguasai kemahiran ICT. Okey. Baik. Maknanya mic saya jadi dah. Ya Allah, alhamdulillah ustazah. Okey. Saya rasa lah apa ni Ya. Apanya? Kalau saya rasa murid berdikari ni sebab bagi saya PDPR ni banyak juga pro, banyak juga benda baik, positifnya. Jadi bagi yang saya kata murid berdikari ni, maksudnya kalau kita perhatikan bila kita ngajar satu masa tu, contohnya hari Selasa, murid-murid yang hantar latihan yang kita beri ataupun tugasan yang kita beri ni, murid tu mesti dia cakna. Contoh bangun awal, sudah sarapan, macam mana saya nak hantar. Contohnya kalau cikgu list nombor satu sampai 20 orang murid. Dia ni semua satu sampai lima contohnya. Murid-murid sebegini dia ni cakna. Cakna ni maksud saya dia berusaha lah. Berusaha untuk boleh hantar kerja cikgu, boleh hantar latihan yang cikgu beri. Latihan tu betul, ada panggil bukan sekadar hantar latihan lah, bukan bermanfaat. Maksudnya latihan dia tu ada nilai. Maksudnya kecaknaan dia. Kalau biasa-biasa, kalau murid sekadar masuk tulis nama gitu, maksud saya biasa, tidak sungguh. Berkarya maksud saya murid itu bersungguh untuk capai target sebagaimana dalam kelas. Dia bermotivasi lah maksudnya, gitulah di ustazah dia. Nak rakyat tapi tak berapa reti nak rakyat kuat sama lagi betul. Okey. Okey, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Ustazah Zan. Bagus sangat. Murid tu jadi bermotivasi. Jadi saya rasa sesi Ustazah Zan ni menarik. Jadi budak ni nak sokmo, nak siap hijau sokmo. Tahniah Ustazah Zan. Okey, daripada Cik Basri. Macam DJ pula saya ni baca. Cik Basri bin Muhammad Noh, guru berupaya meningkatkan tahap kualiti guru dalam PDPC. Maksudnya dari aspek guru pula meningkatkan tahap kualiti guru dalam PDPC. Boleh kongsi sikit secara detail apa yang dimaksudkan oleh meningkatkan tahap kualiti guru, Tuan Cik Basri? Assalamualaikum Puan Nik. Waalaikumsalam Tuan. Pasti buka kamera kau lama ni untuk tengok Tuan. Ada. Puan, berkenaan dengan guru berupaya meningkatkan Tuan tahap kualiti ni, apabila kita merujuk kepada isu ataupun senario yang berlaku dalam proses PDPR ni, mungkin dari segi ada yang rakan-rakan menyatakan murid tu hanya blue tick, maksudnya hadir. Mungkin kita akan, sebelum kita lihat kepada hasilnya tu, kita kena tengok kepada guru dahulu. Maksudnya kenapa murid tu sekadar masuk dan tidak memberi respon? Mungkin dari segi kualiti kita tu tidak menarik minat kepada murid untuk menyertai ataupun merespon, menjawab dia punya tugasan yang diberikan. Itulah maksud saya ni. Terima kasih. Baik, terima kasih Tuan Cik Basri. Bermaksud Tuan tadi dia respon kepada masalah, blue tick saja. Mungkin di sini dicadangkan supaya kita melihat apa senario yang berlaku kepada PDPR yang blue tick itu. Apa yang jadi blue tick?
Jadi kita sangat menarik. Kita kembali kepada takdir ni. Kita kembali kepada kepada cause and effect ni. Peta-peta yang tadi. Okey, peta yang tadi katakanlah blue tick di sini, hok tengah ni adalah blue tick sahaja. Jadi puncanya gapo? Yang ni kita nak tahu punca ni. Jadi di sini mungkin pandangan daripada Tuan Basri tadi, kualiti PDPR itu sendiri ataupun persembahan pengajaran PDPR itu sendiri bagaimana? Walaupun yang tadi disenaraikan murid tiada data, murid tiada peranti, tapi masukkan juga gi juga kepada kita buka juga mungkin ada sesuatu yang boleh kita tambah baik dari segi kualiti PDP guru itu sendiri. Yang ni memang punca ni bukan sekadar kita bagi tuan-puan. Kita kena perhalusi betul-betul supaya kita boleh kena pasti kesan yang betul, yang tepat. Kerana intervensi yang kita nak ambil ni boleh menyelesaikan masalah belutik tadi. Kalau punca ni tidak genuine, punca ini tidak genuine, intervensi kita itu akan sia-sia lah. Saya kata akan sia-sia dan tidak mampu untuk menyelesaikan masalah belutik. Sebab tu selalu Puan kalau ni, ya. Puan ni, boleh mencelah? Boleh. Macam ni Puan ni. Kiranya blue tick tu selesai sebab saya dah tahulah kenapa blue tick. Yang pertama, sehari sebelum atau dua hari sebelum saya akan maklumkan peralatan untuk PSV sebab saya mengajar PSV. Okey, baik. Jadi bila ibu bapa tak dapat sediakan peralatan yang hendak digunakan, jadi dia hanya bacalah dulu sehinggalah ibu bapa menyediakan peralatan yang nak dibuat pada hari tersebut. Jadi masa PDPR bermula tu ibu bapa dia tak sediakan lagi. Jadi dia blue tick je lah. Jadi bila kita tunjuk secara Google Meet macam mana nak buat apa lukisan tu, contohlah teknik renjisan ke apa tu, jadi ibu bapa tak sedia lagi barang tu. Jadi dia blue tick lah, tengok aje lah dulu. Lepas tu seminggu kemudian barulah dapat bahan dan dia akan hantarlah. Macam tu maksud saya, butik sahaja tu. Okey. Yeah. Terima kasih Puan Nik. Sama-sama. Tidak mengapa Puan Hajah. Kerana di sini satunya kita nak suruh faham konsep kita guna peta tu sebenarnya ni. Tadi. Jadi untuk kita kena pasti isu, apabila kita dah kena pasti isu nak buat intervensi tu kena tahu punca dan kesan dulu. Dah. Jadi perkongsian tadi blue tick itu sebenarnya orang kata untuk konten, konten dan cadangan daripada Tuan Basri tadi supaya kita ni melihat punca kepada sesuatu isu tu jangan kepada satu kata apa, satu entiti lah. Maksudnya kita nampak murid ni sebab kecenderungan kita ni kita nampak murid ni, murid ataupun parent. Kadang-kadang kita kena buka juga orang kata buka nak kata apalah, lihat jugalah dari sisi guru itu sendiri. Jadi itu sebenarnya. Saya faham selesai masalah blue tick. Sebab tu kita tak ambil blue tick itu sebagai satu isu yang perlu diselesaikan. Betul tak? Sebab dia blue tick metal, dia tidak drag, dia tak akan jadi krisis benda tu. Kita kena ambil benda hok besar dah. Okey. Jadi terima kasih kepada Tuan Basri dan juga Puan Hajah Zarina. Okey. Puan Sarizan ada sebut mengadakan program perhargaan kepada murid yang konsisten dalam PDPR. Contoh sekolah saya mengadakan program ini dan hasilnya ada impak. Okey. Cikgu Nur Sarizan daripada sekolah Mulung 2 juga kah? SK Mulung 2 juga kah? Bukan bos. Bukan. Nur Sarizan tak ada di SK Mulung 2. Okay, mungkin PKP kita ni, minta maaf saya tak kadang-kadang bertukar PKP ataupun lantikan PKP baru, saya tak cerak lagi, minta maaf Tuan Sarizan. Okay. Mungkin kita boleh
saya nak mendengarlah nah, mendengar daripada Tuan Sarizan ni apa yang dia boleh kongsi dan impak kepada program penghargaan kepada murid tu. Ini dia pergi intervensi dah. Betul tak? Apa masalah yang kita kata tengah tu, dia dah boleh buat keluar intervensi. Maksudnya program penghargaan kepada murid. Mulun dua buat ke program penghargaan kepada murid? Ada bos, sebab semua guru kalau ada tu dia akan letakkan contoh hamper ke apakah letak dekat jaga, kemudian ibu bapa yang datang ambil hadiah untuk anak. Okey, baik. Okey, terima kasih. Saya nak dengar respon daripada SJKC Chong Cheng. Ada PKP SJKC Chong Cheng? Saya lama coaching di SJKC Chong Cheng ni. Tapi banyak tahun dah juga tak pergi. Jadi tiba-tiba teringat dah. Teringat kita panggil. Ada PKP SJKC Chong Cheng? Okey, kita panggil PKP SJKC Chong Hua. Ya, Puan. Saya. Okey, Madam Lei. Right, yeah. Betul saya panggil. Okey. Sekolah SJKC Chong Hua ada buat penghargaan kepada murid untuk penyertaan lah PDPR terbaik? Setakat ini dalam bentuk CJ ke macam mana Puan? Terpulang. Ada tak macam best student, apa best lebih kurang gitulah maksudnya. Untuk PDPR terbaik kelas 6 merah contoh. Ha. Ada ke macam tu? Setakat tak ada lagi. Tak ada belum lagi. Ada lagi. Ha. Okay. Bagaimana dengan kehadiran murid-murid kita untuk PDPR? Okey, di sekolah Chong Hua okey. Okey, okey. Maksudnya dari segi penyertaan, dari segi tidak ada keciciran lah maksudnya? Yang bulan lepas tu ada seorang lah sebab dia OKU. Okey. Tidak OKU lah. Ada seorang tu lah. Tahniah nah, tahniah Madam Lee. Okay. Jadi apa-apa program dia mesti berasaskan sekolah. Nah, jadi sekolah Chong Hua dia tidak ada isu. Nah, jadi dia tambah baik dari segi sudut lain nah intervensinya. Jadi tidak dari segi kehadiran atau bagaimana. Jadi tidak mengapa. Okey, terima kasih Madam Lee. Okey, jadi betul lah Madam Sarizan Padang Kala. Alah, hai saya kalau nama penuh tak cer nah. Jadi tuan puan boleh kongsi sedikit berkenaan dengan program penghargaan kepada murid yang konsisten nah. Impak dia dari segi mana impak dia? Mungkin lain putu-putu kot SK Padang Kala ni. Nah, kita petai-petai pun hujan dia lah ni. Betul tak Puan GB? Lain pun tak betul, apa betul bos. Hujan. Okay. Tapi okey lah hari ni ni. Tak apa nah. Okey, jadi terima kasih atas respon tadi. Baik, kita bergerak. Punca masalah, kita bergerak kepada banding beza. Dan kita bergerak kepada peta. Hello, Puan Nik, boleh dengar? Betul tak? Boleh dengar. Okey, baik. Puan Sarizan boleh kongsi berkenaan dengan program penghargaan murid konsisten PDPR. Impak dia? Marahlah Puan. Line saya tak bentuk penghargaan kuat. Yang bagaimana yang sekolah Padang Kala? Tak apa. Dengarkan. Program penghargaan tu. Okey, program penghargaan tu kami buat dengan kerjasama unit counseling. Dan kita akan memilih setiap kelas dua orang daripada seluruh kelas lah. Setiap kelas kita akan pilih bergantung kepada cadangan guru subjek mana murid yang paling aktif. Setiap bulan kita adakan penghargaan ini. Jadi penghargaan ini kita akan bagi dan kita akan tunjuklah kepada kriteria pemilihan ialah murid yang aktif subjek ras. Dan kalau ada skor lagi untuk murid yang aktif pada subjek elektif, dia akan dapat lagi lah
merit untuknya. Pelibatan dia dalam PDPR. Okay. Impak dia bagaimana? Dari segi impaknya? Tak apalah. Lain tak comel daripada Puan Sarizan, tapi alhamdulillah program penghargaan murid konsisten PGP Art tu. Ya, betul betul tergelet timbul. Tak apa Puan Farizan. Terima kasih. Tahniah SK Padang Kala. Ya, ia merupakan bentuk motivasi kepada murid yang dapat penghargaan dan juga kepada murid yang belum lagi dapat penghargaan. Cuma kriteria pemilihan tu kita kata perlu diamati lah. Perlu diamati, maksudnya ambil kira lah murid-murid yang kita kata ada kekangan tak? Tapi effort dia nak masuk kelas tu ada. Ha. Dan untuk subjek-subjek seperti PJPK, seni visual, muzik, sejarah, saya minta pihak sekolah juga memberi peluang kepada murid yang mempunyai kecenderungan ni. Kecenderungan yang muzik ni, yang seni ni, apabila mereka berkarya, jadi bagilah penghargaan kepada mereka yang konsisten dalam masuk kelas dan juga menyiapkan tugasan. Sebab murid ni kalau kognitif dia lemah, tapi dia orang kata menyerlah kepada muzik, kepada seni, jadi kita raikan, kita hargai bakat-bakat mereka ni untuk orang kata mampu menjadi, memberi motivasi dan polish dia punya bakat. Okey, saya rasa satu respon yang menarik. Cikgu Ustazah Zan ni, gerai betul saya ni. Bagi bintang pun cukup lah. Bagi hadiah lagi lah. Betul lah, saya percaya sangat. Kita bagi kita bintang, kita krek gitu di atas kertas ni. Tapi bagi pelajar kita, tidak dulu, masa kita sekolah dulu, Puan GB, tidak kita banding bila berapa bintang awak dapat, berapa bintang saya dapat. Tidak kita badi banyak masa kita sekolah dulu. Betul, kita badi banyak bintang. Dia boleh 17, kita boleh 16 tu gak. Motivasi untuk kita combe lagi. Untuk dapat bin. Kesungguhan kita beza Puan Nik dengan zaman sekarang. Yeah. Kesungguhan kita dulu dok. Kita sungguh semua segi. Jadi nak ayatnya nak katanya as simple as bagi star, bagi bintang saja boleh motivate murid-murid untuk menyertai PDPR. Alhamdulillah. Okey, ini adalah peta gapo? A very quick response daripada mana-mana. Peta gapo ni? Ni kebak kemahir berfikir arah rendah dulu. Peta pokok. Okey, ini peta pokok. Betul dah. Apabila peta pokok, dia pun naik. Jawab dah, nak naik. Peta pokok ni kita guna masa mana? Kita guna untuk apa? Kita pun kena mikir, betul tak? Apabila saya tanya soalan, peta gapo ni? Cepat tuan-puan jawab. Peta pokok. Apabila saya pun tanya, kita guna mat bila ke peta pokok? Jadi masa respon tu dia lebih lama. Dua gapo lebih lama tu sebab duduk mikir. Duduk perah ni. Ni, sel-sel otak kita berhubung duduk mikir ke apa? Ini yang sebenarnya yang kita nak amalkan di bilik darjah lah. Tanya dulu peta gapo? Peta pokok, cikgu. Tengok pokok tu ada deher berapa tu? 3, cikgu. Jadi kita nak guna gapo ni?
Okey, jadi di situlah apabila Mickey memang dia lambatlah respon dia. Kena sobalah alik kita. Nah, jadi alik Nick ni kena sobalah. Nah, apabila nak tunggu tuan-puan respon. Okey. Jadi di sini kita katakanlah kita letak masalah kita tadi ke hadir masalah PDPR yang tidak berkesan. Contoh deh, PDPR yang tidak berkesan atas sekali ni. PDPR yang tidak berkesan. Jadi kategori masalah ni mana kita nak tengok? Kita kategorikan secara ringkasnya, kita kata di sini guru, di sini murid, di sini mungkin ibu bapa ataupun persekitaran. Kita kategorikan punca masalah tu. Ha ni. Jadi kita ni nak bantu budak mikir ni. Ada apabila kita we hok ni? Bui je lah kalau kita suruh kategori. Ha betul gapo nak guna. Jangan kita buai masa dia orang tak boleh jawab petang gapo lama kita duk tunggu. Okey, kita guna petang pokok. Petang pokok masalah kita ibu bapa, murid, guru. Contoh punca ni, tiga situ. Okey, jadi dia nampak bagaimana pemikiran tu dibahagi-bahagi. Dia mikir kau kita so-so. Okey, kalau ibu bapa apa yang dia nak senaraikan punca bawah tu. Yang kedua, kalau murid apa yang kita nak senaraikan punca? Kalau guru, apa yang kita nak senaraikan punca? Sebab tu dia kata peta ini membantu untuk berfikir. Hok duk dalam kepala kita, kita visualkan dia di atas kertas. Ha, jadi ini untuk peta pokok untuk kategorikan apa-apalah yang kita nak ngajar tu. Kalau hari ni konsep kita, fokus kita adalah PDPR. So saya kategorikan sebagai untuk punca masalah. Okey. Baik, seterusnya. Ni. Peta sudah ada nama peta dakap. Nah, peta dakap. Di sini dia sudah masuk level kemahiran berfikir arah tinggi dah ni. Nah, contoh kita kata hok besar sekali PDPR. Dalam PDPR tu dia ada online, dia ada offline, dia ada offsite. Okey. Online dia ada Google Meet, dia ada Google Classroom. Kecil pula. Google Meet ni dia dakak pula ni. Ini dakak yang pertama. Pulut dakak ni. Pulut dakak ni tuan-puan. Hok kita makan so. Hok isteri tuan duk pakai lengis so. Ni dakak. Apa yang ketiga ni dakak ni. Nah, dakak yang pertama. Tubik tiga. Dari so ni dia dakak yang kedua. Online Google Meet, Google Classroom. Dan untuk Google Meet ni, dia ada dakap yang ke tiga. Maksudnya dalam Google Meet ni mungkin dia ada apa? Jamboard contohnya, kalau orang teknikal dia tahu bawah ni lagi. Dia boleh pergi dengan secara lebih detail. Yang ni dia kena mikir ni. Memang budak tu mikir, tapi peta ini yang membantu mereka berfikir. Peta ini membantu mereka berfikir daripada kita tanya, okey, online tu PDPR ni ada tiga. Online, offline, offsite. Okey, online tu gapo eh? Gapo duduk atas hawai gitu. Tak nampak anak murid kita. Lambat nak nampak. Nah, jadi kita pun builah peta ni. Builah dulu. Builah biar dia cerakinkan benda ni. Dia apabila dia besok kat dia tahu dah lah. Oh, benda cerakin ni cikgu. Peta dakak. Dia boleh royak dah kita. Kita bantu dia berfikir. Kita memberi peluang dia berfikir, memberi ruang untuk dia berfikir. Mula-mula payah. Dah lama insya-Allah. Nah. Okey, seterusnya nak habis dah ni. Pukul berapa dah? Pukul 3:30. Alright, peta alir.
Peta alih ni tuan tengok dah. Dia ada anak panah daripada sini, dia pergi gini. Dia mari kot. Oh, dia bukan turun kot ni. Nah, dia bukan turun kot ni. Dia pergi kot ni. Ha, dia mari gini, dia mari gini. Okey. Jadi di sini banyak yang kita boleh guna untuk menggambarkan proses. Untuk menggambarkan proses. Proses gapo? Terpulang kepada mata pelajaran tuan-puan. Kalau Puan Norizan, I believe Puan Norizan tadi cikgu bahasa Inggeris. Kalau proses, kalau dalam bahasa Inggeris, lagu mana? Banyak. Nah, how to make a sandwich, contoh. Banyak benda. Jadi, guna benda ni boleh. Instead of nombor satu, nombor dua, nombor tiga, nombor empat, nombor lima. Tak? Jadi, kita gunakan gambar rajah ini supaya ia kita visualkan benda yang ada dalam fikiran. Okay. Mana tu Puan Rusnani? Muzik selingnya betul. Alah. Sorry. Tak apa. Okey. Baik. Yang ni tidak berapa popular, betul tak? Tidak berapa popular. Peta alih, peta dakak tadi. Tapi kita popularkan dia. Nah, kita popularkan. SK Ulun 2, dia ada guru-guru yang menyertai. Popularkan benda ni. Guna masuk dalam slide kita untuk Google Meet. Guna juga untuk modul yang kita bagi kepada murid-murid kita. Saya rasa kalau, mungkin saya rasa lah, nah, untuk modul kalau kita boleh bagi satu atau dua peta pemikiran ni, dia membantu murid kita menyiapkan tugas saya dia. Cuba guna peta-peta yang tidak berapa popular ni, macam peta alih, peta dakak tadi. Ia sangat-sangat menarik. Nah. Okay. Alright, ini peta yang keberapa ni? Peta yang kebanyak dah ni, peta alih ni. Kerana peta selepas ini adalah peta yang terakhir, iaitu peta titi. Peta titi, saya ambil yang paling ringkas nah, peta titi ni. Dia ada gini, ada gini, ada gini, maksudnya piramid dia ni ada banyak. Dia boleh jadi lebih daripada satu, boleh jadi dua, boleh jadi tiga, empat atau lima terpulang. Nah, apa gunanya peta titi ni? Okey. Contoh nah. Contoh yang saya boleh bagi di sini kalau bahasa bahasa Melayu, bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Mandarin. Betul ke? Ha, okey. Jadi di sini apa yang kita relating factor dia? Maksudnya persamaan dia gapo? Di sini kita kata perkataan sinonim. Perkataan sinonim, let's say saya ambil contoh darurat. Darurat ni dia sinonim dengan bahaya, genting atau susah. Jadi setepi dia ni, tepi dia ni kita builah perkataan lain. Perkataan gapo kita nak bui? Contoh. Contoh kita kata perkataan sayu. Okay. Sayu. S-A-Y-U. Kita tulis sini. Sayu. Jadi sinonim dia duduk bawah ni gapo? Sayu. Perkataan dia agak pilu. Sayu atas pilu. Bawah. So lagi. Buat. Ini yang kita katakan kita boleh sedih. Betul. Sayu, pilu, sedih. Jadi kita guna peta titik. Maksudnya kita ubahlah dari orang kata cara konvensional. Kita sebelum ni nombor satu. Buat peta. Okey, belah buku tu dua. Bagi dua buku. Ni kita nak belajar sinonim. Nombor satu, darurat.
Nombor dua, sayu. Ha, jadi kita gunalah peta titik ni untuk kita trigger dia punya pemikiran. Okey. Baik, itu adalah peta titik. Alright. Okey. Sudah dah ni. Habis dah 8 peta. Nah. 8 peta sudah selesai. Jadi di sini saya nak buka soalan dulu. Kepada semua peserta, PKP dan guru-guru. Cikgu Azhar, ada buka kamera nak berkongsi dengan saya dan rakan-rakan? Tak ada. Bagi saya, program kebak yang dijalankan ni yang terbaiklah. Ilmu, perkongsian ilmu yang cukup bermakna dan memberi pemahaman kepada saya selaku PKP lah. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Cikgu Azhar. Baik. Okey. Lagi ada yang nak berkongsi? Saya nak tanya ni. Kalau tak tanya banyak saya tanya punya banyak. Saya binanya. Baik tanya saya. Saya jawab. Daripada saya tanya, tuan puan jawab. Lepas ni saya janji Cikgu Khairi suruh tanya dia. SK Kedah Bulu 1. Sebab dia ada urusan yang nak masuk mula, saya boleh tanya dia. Okey, urus dia minta lengkapkan kehadiran ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sila. Cikgu Rida Anis ni. Yo. Okey dah lain. Duduk mana tu? Pergi ambil lain mana tu? Duduk-duk. Mau sebab tadi mungkin panas sikit dah kali. Okey. Jadi cadangan lah. Satu cadangan. Dengar tak Puan ni? Dengar. Okey teruskan. Cadangan kalau boleh untuk kebat ni. Sebab dulu memang dah ada dah kebat ni. Tapi berhenti sementara deh. Jadi tahun ni pula baru kita kata ada gempur lah. Terima kasih SK Mulung 2. Jadi apa salahnya sekiranya pihak kalau bolehlah pihak PPD kita kata menyebar luas kebat ni kepada bukan kepada PKP sahaja tapi mungkin boleh kepada ketua-ketua panitia. Baik, menarik. Dan juga satu lagi mungkin masalah saya rasa kalau petang ni mungkin ada terutama guru-guru perempuan tu dia sibuk sikit tak. Kalau boleh adjust masa tu belah pagi ke untuk next time lah. Maksudnya untuk PKP ni kita boleh adjust pagi lah ke gitu ke Puan? Ya, untuk semualah kita rasa pagi tu lebih segar sikit tak. Setuju. Kalau nak juga, kita boleh ambil masa pada hari Sabtu ataupun hari cuti yang mana mereka yang berkelapangan. Pada saya tidak berapa sesuai di pagi sebab ada itu dah dapat teguran kalau tak silap saya daripada pihak PPD sendiri dan GPN. Itulah. Betul. Maaflah. Betul dah. Terima kasih Tuan Azhari nah kerana respon kepada request daripada puan Anis tadi nah. Ya. Yeah. Beres bos. No masalah. Kemah. Ni kan kalau ada backup gini kat ni sumpahlah. Tadi ni jawab juga. Ada dah orang backup jawab. Terima kasih banyak. Jadi cadangan Puan Anis tadi yang pertama sasaran kita perluaskan kepada ketua panitia. Betul tak? Ya, betul. Jadi saya Allah rasa suka. Nah, saya rasa suka juga kerana mungkin di sini rakan-rakan
SIC Plus pun ada kerana kita orang kata bimbingan sasaran kita adalah MLT, ketua panitia ataupun guru kanan dan juga guru mata pelajaran. Jadi di sini insya-Allah lah kita cuba orang kata anjurkan anjurkanlah sesi yang sebegini di mana sasarannya kita panggil pula ketua panitia. Sebab itu saya sangat berterima kasih kepada Encik Amri. Nah, Encik Amri, Tuan Amri kita ni apabila dia hadir untuk minta orang kata pandangan lah untuk pelaksanaan gerak gempur ni, saya memang menadah tangan dengan terbuka. Nah, kerana ianya inilah yang kita kata satu sesi kolaboratif yang yang betul-betul kolaboratif. Orang kata dia ada mutual interest, nah, sinergi yang memberi impak kepada semua guru dan juga pentadbir SLT sekolah. Jadi dengan pengurusan penyelarasannya oleh SK Mulung 2 dan dari segi orang kata konten, kandungan kontennya kita boleh bantu. Sebab tu timbalan saya ni dia on. Okey, ni tak payah pergi Gua Musel. Ni support Cik Amri, Tuan Amri ni dia kata bantu untuk program gerak gempur Kebat. Kerana Kebat ni semua sekolah sudah menjadi sekolah Kebat tahun ni. Jadi sangat kenalah dengan program gerak gempur kita ni. Walaupun 10 tahun lebih dah saya rasa Kebat ni. Tapi kalau tidak ada gerak gempur gini, duk main peta buih dengan peta bulat ni. Jadi kita tidak orang kata refresh benda tu. Jadi sesi-sesi sebegini diharaplah dapat refresh pengetahuan dan pemahaman guru-guru. Hari ini ya refresh PKP. PKP ni tunjang, tonggak kepada pelaksanaan kurikulum, pedagogi dan pentaksiran di sekolah. Jadi memang kenalah sasaran PKP dulu hari ini. Lepas tu kita panggil ketua panitia pula kan, Tuan Amri ni. Okey. Baik. InsyaAllah. Okey, terima kasih. Jadi saya tengok dulu respon. Assalamualaikum Puan. Okay, Assalamualaikum Puan ni. Waalaikumsalam. Saya ni Puan Asmiza lah. Puan PKP. Okay. Saya ni apa ni, mohon Puan ni berkongsilah dengan lebih jelas tentang anak ataupun bahan berfikir selain daripada peta IT-ing tadi. Sebab kalau dalam borang apa nama ni, borang penilaian kendiri ni kan, yang Kebat kita nilai guru tu, ia ada 1.1 dan 1.2. 1.1 tu menggunakan alat berfikir seperti yang Puan kemukakan tadilah, peta IT-ing tu kan. Kemudian ada satu lagi tu, 1.2 tu adalah alat ataupun bahan berfikir lain. Atau lady. Mohon pencerahan yang lebih, apa orang kata, mungkin kita lebih nampaklah dengan lebih jelas apakah yang dimasukkan dengan alat pemikiran yang lain. Alat pemikiran yang lain. Okey. Terima kasih. Bijak betul lah soalan apa PKP Mulung 2 ni deh. Okey. Jadi merujuk kepada instrumen ISPK PDP tu, yang pertama tu saya kalau ingat tak ingat saya dinyatakan item untuk alat pemikiran dan jelas dia tulis peta IT-ing di situ. Betul tak Puan Nik Hasniza? Dan dia tulis pula atau alat pemikiran yang lain. Okey. Jadi kena sangatlah duduk main peta IT-ing, peta IT-ing mana hak lain. Okey. Jadi di sini esok saya ada satu lagi slot iaitu merujuk kepada teknik penyoalan yang ada juga dalam item tu. Jadi dalam teknik penyoalan ni Puan Hasniza, saya akan menggunakan satu lagi kaedah alat pemikiran lah juga yang dipanggil Six Thinking Hats. Enam topi pemikiran. Yang itu yang saya akan guna esok. InsyaAllah kita akan boleh dapat
ilmu baru ataupun yang dah tahu, kita boleh bugarkan pemahaman, pengetahuan kita berkenaan dengan six thinking hats esok. Ya ada warna, warna biru, warna hijau, warna putih, warna hitam. Jadi alat pemikiran ni kalau budak pakai topi esok, maksudnya esok kalau tuan tengok saya pakai topi warna putih, saya mewakili emosi, kegapalah maksudnya. Dan kalau Tuan Amri esok pakai topi warna merah, dia akan bercakap berkenaan dengan contohnya benda yang positif. Dan kata kalau Puan Hajah Zarina esok, dia pakai topi pula warna hijau, dia nak cerita pasal gapo. Dan Ustazah Zan esok nak kenal, okey. Ustazah Zan esok dia pakai topi warna oren, dia akan cerita pasal gapo. Jadi di sini insya-Allah esok kita akan belajar satu lagi alat pemikiran baharu, iaitu six thinking hats yang saya sepadukan dengan teknik penyoalan. So kita tanya. Okay. Insya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Okay. Alright. Jadi Puan Mazni kata sini, Puan Nik, jika tak keberatan mohon share PowerPoint dalam grup ini. Oh, tidak berat sikit abuk. Nah, saya share dengan PowerPoint yang tidak seberapa ini kerana saya percaya ianya akan menjadi ilmu yang berterusan. Nah, insya Allah saya akan kongsi. Okey, betul. Pagi tidak boleh laksana PDPR. Okey. Bolehkah sesi begini direkod dan dipublish? Oh, kita tak rekod ni Tuan Amri tadi. Tak dengar dia kata. Saya rekod. Rekod? Rustia saya ada rekodnya. Oh, alhamdulillah. Saya lambat kali tadi dia tak dengar dia rekod. Okey. Alright, okay. Cikgu Encik Zulkifli dia tanya. Nak tanya kaitan kebab dengan TS25. Minta sedikit pencerahan. Okey. Encik Zulkifli ni sekolah mana eh? Kalau sekolah TS25? Encik Zulkifli sekolah mana? SK-02. SK-02 juga. Okey, baik. Jadi di sini saya respon lah. Nah. Dalam kerangka TS25... dia akhir sekali dia ada apa pemimpin dia ada guru berkualiti, dia ada PIBK, lepas tu dia pergi kepada kemenjadian murid. Jadi untuk guru berkualiti PDP tu, salah satunya yang di highlight adalah PDP yang berunsurkan kebat. Benda sama Encik Zul. Nah, benda sama. Walaupun dalam TA25, walaupun dalam sekolah contohlah sekolah Faris ke, kalau sebut kebat, ia adalah konsep yang sama. Dia bersandarkan kepada taksonomi Bloom Anderson tadi. Ia bersandarkan waktu kalau Kementerian Pendidikan Malaysia, dia tidak lari dah. Jadi dia akan bercerita pasal benda yang sama. Sebab tu kalau di peringkat awal, sekolah TS25 cohort 2, cohort 3 ni dan cohort 4, bajet yang diberi sekolah dia guna untuk beli orang kata bahan pembelajaran yang berunsurkan kebat. Ada yang dia beli, ini contoh dia, jangan kata kena ikut. Dia beli gambar ataupun peta aiting. Contohnya kalau peta bulat tu dia beli 5 set. Jadi budak kan dulu kan berkumpulan. Dia bagi peta ni budak tu tulis. Jadi dia kira itu sebagai alat pembelajaran, alat pemikiran, pembelajaran PDP. Di sekolah TA25. Serupa je. Kebat konsep dia adalah sama. Bolehkah Cikgu Tuan Zulkifli Muhammad? Okey, boleh. Okay. Terima kasih. Sama-sama. Okey, alright. Okey, jadi ada respon lagi? Dah dekat pukul 4.
Kalau tidak ada, saya minta Tuan Amri lah. Mungkin Tuan Amri nak sebut sepatah dua kata. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Ni Azlin yang banyak membantu kita pada petang ini. Sanggup bersama. Terima kasih juga kepada Puan Guru Besar kita, Puan Hajah Zarina binti Zakaria, yang merupakan mentor saya dalam perantisan dua ini. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada semua guru SK Mulun Dua yang betul kelumus menjayakan dan support saya. Begitu juga terima kasih kepada semua PKP Sekolah Rendah PPD Kota Baru yang bersama pada petang ini. Sesungguhnya perkongsian ilmu pada petang ini saya letakkan harapan cukup tinggi untuk kita berkongsi ilmu sebenarnya, khususnya dalam kebat, elemen kebat dalam PAK 21 ini, supaya ianya terus segar dalam usaha kita hendak memperkasakan PPR kita pada murid-murid kita yang merupakan aset terbesar kita dalam proses menjadi murid. Jadi saya amati sokongan, dokongan, pandangan daripada tuan-tuan dan puan-puan yang merupakan insan-insan yang cukup hebat yang telah banyak ilmu dalam bidang pendidikan ini, dan saya insyaAllah akan terus usahakan yang terbaik demi memastikan proses kemenjadian murid kita ini berada di tahap yang terbaik sekali. Jadi terima kasih dan saya mohon kerjasama untuk kita tuan-tuan dan puan-puan terus hadir dan bengkel yang saya anjurkan bersama SK Mulun 2 ini sebagai sekolah perantisan saya untuk 3 hari lagi berbaki, sebab kita ada 4 bengkel sebenarnya. Jadi saya mohon maaf, saya faham sangat kekangan masa di waktu petang ini. Kita tahu masa yang kurang sesuai untuk berbengkel, namun saya penuh yakin dan percaya dengan kehebatan, kemahiran dan kebolehan yang ada pada penceramah kita, khususnya pada petang ini Puan Nik, dapat menghidupkan, menceriakan dan menyegarkan mata kita semua. Dan saya harapkan penceramah yang lainnya pada slot yang lain akan juga dapat membawa kita kata terus segar untuk meniti ataupun menguasai ilmu yang dikongsikan bersama. InsyaAllah, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Saya mohon sangat kerjasama untuk kita hadir ke semua bengkel ini, kerana yang pentingnya ilmu yang kita dapat ini dapat kita manfaatkan bersama kepada semua murid-murid kita nanti. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih daripada saya. Sekian. Saya serahkan kepada Puan Nik nanti. Okay. Terima kasih Tuan Amri. Nah, insyaAllah lah. Jadi Puan Aniza kata tak dengar tu. Alhamdulillah. Jadi saya sambung sikit lah. InsyaAllah lah untuk kita letak sebagai ilmu lah. Ilmu yang bermanfaat. Jadi untuk sesi esok dan seterusnya insyaAllah lah kita tunjukkan komitmen kita yang sedia padu ni lah untuk selesaikan gerak gempur, program gerak gempur kebat untuk PPD Kota Baru, insyaAllah. Jadi sebelum mula diri, saya ada soal lagi teka-teki, boleh ke? Berhimai teka-teki lah ni dia, ha. Okay. Baik. Jadi teka-teki dia, kamu membeli setengah dozen budu. Lalu makcik penjual menambah lagi satu botol budu. Apakah jawapan kamu? Okey, nah. Kamu membeli setengah dozen budu. Ni botol dah budu kita beli. Lepas tu makcik tu pun, we pula so botol budu kau kita. Kita jawab, kita, apakah jawapan kamu? Jawab dulu teka-teki ni Ustazah Zan. Terima kasih. Jawab terima kasih. Apa yang pandang gitu mo eh? Okey, jawab dia. Terima kasih nah. Makcik tu ayat terima kasih. Kita ayat ke makcik tu terima kasih Wibudu. Saya pun nak mengucapkan terima kasih banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada petang ini nah. Tuan Muhammad Fadli nah. Semua PKP, PPD Kota Baru, tahniah atas komitmen. Terima kasih. Dan semua barisan pentadbir, Urustia, SK Mulung 2 dan juga guru-guru yang awesome nah. SK Mulung 2. Terima kasih banyak
Okey, saya ucapkan kita jumpa esok. Terima kasih dan saya minta maaf kalau ada apa-apa silap kata saya pada sesi petang ini. Dan saya, gitulah, saya serahkan kepada pengacara majlis yang lunak suaranya, Puan Norizam Arifin. Allahu Akbar, Puan. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Lesung pipit penghias wajah, senyuman diukir, tambah berseri. Gempar, maaf, kena ambil angin semula ni, kena ambil tim semula lah ni. Kalau, kalau angin. Okay. Lesung pipit penghias wajah, senyuman diukir, tambah berseri. Gempur kebat, selesailah sudah, tapi ingat, baru sehari. Terima kasih diucapkan kepada Puan Yahaslin binti Nik Sufian, pegawai SISC Plus PPD Kota Baru atas penyampaian yang cukup menarik, santai dan bersahaja serta mudah untuk difahami. Dan sebagaimana kata banyak komen tu, tak ngaduk. Namun begitu, bengkel kita belum berakhir. Ada sesuatu yang saya nak hadiahkan buat Puan Nik Hasling. Izinkan saya, Encik Amri dan HM, bolehkah? Beres, 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 beres. Teruskan. Encik Amri boleh tak? Encik Amri boleh? Baik, dengarkan. Encik Amri tak bui pun kena bui juga. Kalau tidak, saya jadi skop. Oh, okay, main ni tak okay, teruskan, teruskan. Boleh. Dia jari, boleh mikrofon okay. Ni dia jadi kalau tak habis, dia jadi skop sebok. Okey, Puan Nik, khas untuk Puan Nik, dengarkan. Lembut suaramu, jelas berbicara. Idea bernas, mudah diterima. Banyak ilmu, tak lokek untuk dikongsi. Menerima pendapat secara terbuka. Dengan senyuman, mengolah bicara. Sopan bertanya, menunggu respon. Di situ, ada kesabaran. Raut wajahmu, penuh keikhlasan. Itulah Puan Nik Hasling binti Nik Sufian, penceramah undangan khas kita pada petang ini. Itu sahaja dari saya. Mohon maaf, sesungguhnya apa yang baik adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang kurang adalah kelemahan diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Aduh. Kita jumpa okay, lagi petang esok. Pukul 2:30. Insya-Allah, insya-Allah. Kita jumpa. Terima kasih sahabat-sahabat semua atas sokongan dan kerjasama. Terima kasih. Beres tu Amri. Beres, Bob. Beres, Bob, beres.